Oke guys, alhamdulillah kita udah nyampe Bandung dan flight-nya juga nyaman banget. Oke guys, jadi kita udah ambil bagasi dan sekarang kita lagi mau nyari yang jemputin kita. Wow, seperti mau pindahan. Ini koper nada paling banyak, maklum ya cewek. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Halo guys, welcome back to our channel Mirta Armia. Nih, ada yang senyum-senyum bahagia. Tahu dong yang baru di prank ya, yang udah nonton video sebelumnya. Ini kena prank kalau nggak diajak liburan. Mukanya ngambek guys, sekarang tapi udah bisa tersenyum nih. Wih, udah senang guys. Jadi kita insya Allah nih mau flight ke Bandung sekitar beberapa hari. Jadi buat temen-temen hari ini yang mau ngikutin liburan kita seseru apa, jadi pastikan nonton videonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you ya buat yang udah subscribe. Ikuti terus video kita guys. Terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Hussein Sastra Negara dan selamat datang di Kota Bandung. Oke guys, alhamdulillah kita udah nyampe Bandung dan flight-nya juga nyaman banget. Tapi kalau kita lihat cuaca, saya kayaknya mau hujan ya. Cuaca nih mendung. Untungnya kita nyampe sebelum hujan ya. Takut juga kalau hujan, emang parah sih biasanya. Oke guys, jadi kita udah ambil bagasi dan sekarang kita lagi mau nyari yang jemputin kita. Wow, seperti mau pindahan. Ini koper nada paling banyak, maklum ya cewek. Terima dulu. Romantis banget. Wow. Welcome to Bandung, Bu. Wah, banyak Palina mau pindah rumah kayaknya. Ayo. Ada yang harus dibawain, Panin? Enggak, aman. Bunga. Nada aja enggak ada bunga dan. Nih, untuk nada Bali. Oke, berhubung kita tadi di bandara nggak sempat makan, jadi kita makan siang dulu nih di Steakhouse. Wah, tempatnya juga kayaknya premium guys. Just watch me break in. Nah, ini beberapa menu ya guys, jadi nggak cuma steak, jadi juga ada nasi-nasi. Nah, ini baru bagian steaknya guys. Ada kan setelah menu sehat tuh, ada pilihan nih, menu sehat. Yang mana tadi? Ini, menu sehat. Marian sama Pak Anggi kayak romantis banget ya. Upin-upin, Pak. Kita terinspirasi. Oke guys, jadi minuman kita udah nyampe. Ada pesan apa tadi? Strawberry orange. Strawberry, bacak dulu punya dia guys. Ada asam-asamnya? Iya. Nah ini nggak pakai gula, lecithin ini segar nih. Bismillah. Mantap. Oke guys, jadi menu ini udah nyampe. Ini ayam bakar sambal matah. Ini ayamnya gede banget dan dia sangat jenis, jadi dipakein plastik semuanya. Saya pesan apa tadi? Nasi goreng sapi. Nasi goreng sapi ya. Woi, matanya ada dua lucu. Tadi ada pakaian plastik juga ya. Wah,
sendok aja sehijinis gini, top. Wow, ini sih menu favorit di sini itu sticknya ya. Ini berapa gram dari sana? 500 ya. 500 gram ya. Jadi ini besar banget nih karena kelihatan dari kamera aja yang kecil. The best ya. Selamat makan, Pak Rian, Ma Pak Anggi. Selamat makan. Selamat. Selamat makan. Ini ayamnya tuh memang gila, besar banget. Oke, langsung kita cobain. Sang, coba makan nasinya. Kebanyakan. Langsung bersama keluarga. Wah, ini tempat makanan the best sih, mantap. Guys, dia belum apa-apa udah kenyang nih. Kenyang. Enak nggak nasi gorengnya? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi porsinya ayamnya aja. Ini paha loh, lebih besar daripada dada. Nih, kalian. Iya kan? Iya, ini kayak tengah ayam nih, porsinya gila gede. Oke, kita coba nasi gorengnya guys. Bismillah. Mirip-mirip nasi goreng Polaria. Tapi kalau yang sebelum matahari emang punya ciri khas, enak. Jadi emang ternyata nih setengah ayam loh. Ini dadanya, ini pahanya nih. Gila. Porsinya jumbo. Dan ayamnya, dia benar-benar empuk. Jadi belum digigit, udah lunak. Kayak ikan. Baik. Coba. Beda kan? Iya kan? Lembut. Lembut banget. Guys, saya udah habis nasi nada. Ini saya belum makan atau gimana sih? Enggak ya. Ini kelihatannya kayak belum dimakan guys. Emang sih porsinya gila. Ini nasi goreng porsi terbanyak yang pernah Nanda makan ya enggak? Parah sih. Ayamnya setengah loh. Nah sekarang terpaksa saya harus ngabisin ini guys. Sekarang kita cobain sticknya guys. Wah, pecah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Kita cucol ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. The best ya. Ini bumbunya nih yang buat enaknya makin parah. Oke guys, kita udah siap makannya nih. Udah muka-muka kenyang nih, bahkan nih harus bungkus guys, nggak kuat, porsinya sangat besar dan juga sangat banyak. Tapi Pak Anggi kuat ya, sebagai tambah ya. Iya, lumayan ini aset. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for show. Oke guys, jadi sekarang kita nih udah nyampe ke hotel. Nama hotel apa? Setiabudi apa sih? Ke hotel Setiabudi, Grand Mercure jalannya. Jalannya. Oke guys, kita langsung lihat dalamnya seperti apa guys. Pas masuk ke lobbynya langsung kelihatan karena lagi musim Natal. Jadi ada pohon Natal nih. Besar banget guys. Oke, akhirnya kita nyampe juga guys. Wah, kamarnya nyaman. Wih, ada balkonnya ya? Iya. Wah, dingin banget ya. Iya gak? Wah, keren. Wow, nice view. Keren ya? Drive a faster car.
Good morning guys, ini hari kedua kita di Bandung. Sayang, gimana? Dingin nggak? Dingin banget. Parah sih. Di sini ini suhunya berapa? Udah lihat belum? 16 derajat loh. Sama kayak kita pakai AC, tapi kayak lebih dingin dari itu sih ya. Soalnya kita nih agak di atas. Nih pagi-pagi udah makan coklat aja. Ini masih jam berapa sih di sini? Jam 6 ya. Jam 6 pagi di sini itu udah cerah dan hari ini kita akan ke beberapa tempat wisata. Jadi ikuti terus video guys. Guys, kita mau kemana, Sang? Mau ke pool. Ngapain berenang? Mau sarapan. Sarapan ke restoran dong, bukan ke pool. Oke, guys. Jadi ini jalan menuju ke restorannya. Oke, guys. Jadi kita nih sekarang udah di restoran hotel ya. Jadi sebelum kita hari ini keliling tempat wisata di kota Bandung, ada baiknya kita harus ngisi perut dulu biar tenaganya kuat guys. Kita langsung coba ngelihat sekelilingnya seperti apa di restoran. Berhubung pandemi, jadi rata-rata sih makanannya tuh langsung dikasih sama pelayan di hotelnya. Nah, jadi biar nggak banyak bersentuhan tangan, jadi pelayanannya sih paling oke. Jadi nih, paling safety nih, keren sih. Dan makanannya ada pastinya sangat-sangat lengkap. Ini sudah gue makan full HP, berarti apa ya?